Bismillahirrahmanirrahim. Bikin kolam berderet. Ini juga kita bikin. Sebentar lagi kita terpalin. Pasang lepal. Nah, di sana kolam biovlognya. Nantinya ini kita isi benih nila ukuran 3-5 cm. Kita deder pada fase pendederan 2. Yang nantinya benih ini bisa untuk menyuplai kolam pembesaran sistem biovlog. Dan juga pendederan ini digunakan untuk karantina ikan agar nantinya dari kolam pendederan 2 ini bisa langsung adaptasi di kolam pembesaran, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama untuk adaptasinya. Sementara di sebelah sana nanti juga akan kita buat pendederan nila. Ini sedang digali dulu. Setelah digali, nanti ini akan ditembok dan diterpal. Sekian kawan-kawan. Ada hiburan. Yuk, makan. Makan yang banyak, makan yang banyak biar cepet gemuk. Ini ada 4 sapi, kapasitasnya nantinya ini ada 35 ekor, insyaallah.